Oke, jadi ini dia barangnya. Paket ini sebenarnya udah gue terima dari beberapa bulan yang lalu ya, cuman belum bisa dipasang karena rencana ini buat di rumah yang nantinya gue tempatin. Oke, jadi ini adalah satu unit kipas AC ya, jadi kipas tapi dia bentuknya kayak AC split seperti ini. Dan ini gue beli di harga sekitar 400 ribuan ya. Ini dengan spek yang ukuran 2 PK. Nah, gue juga belum pernah ngerasain atau belum pernah nyobain seperti apa angin dari kipas ini ya. Oke, nanti kita coba sama-sama kita tes dan kita rasakan ya untuk kecepatan anginnya. Oke, jadi paketnya seperti ini ya. Sekarang kita unboxing dulu. Kita siapin gunting. Oke. Dan ini dia barangnya. Ini untuk dimensi hampir mirip kayak AC split pada umumnya, tapi ini adalah kipas. Oke, nah kalian bisa lihat nih bagian belakangnya seperti ini ya, ada filternya juga, filter udara. Lalu di sini kayak ada blowernya ya. Oke, ini masih diplastikin. Taruh dulu. Lalu kita dapat satu buah remote yang untuk AC-nya ya, jadi kita nyalakannya pakai ini. Seperti apa remote-nya? Nah, seperti ini ya. Untuk baterainya sendiri ini menggunakan, oh udah ada baterainya ya. Baterainya ini A3. A3 2 biji. Jadi kita coba. Coba kita nyalakan. Nah, ini dia nyala ya. Ini ada mode light-nya atau enggak? Kita coba cek. Ini untuk mode pendinginnya. Oke, nanti kita coba cek lagi ya kalau udah nyala. Lalu ini adalah bracketnya ya, bracket dari kipas AC. Ini pakai paku, nggak pakai kisar. Ini dua buah, tebalnya itu sekitar 1 mili. Dah, satu lagi ya, kosong. Oke, kita pinggirin dulu. Oke, jadi kipas AC ini nanti rencana gue pasang di atas sana ya, di atas ini. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya karena ini simpel ya. Oke, kita ukur dulu jaraknya, jarak dari bracketnya ya. Oke, jadi seperti ini ya bentuk AC-nya, persis seperti AC pada umumnya. Nah, coba sekarang kita perhatikan build quality-nya. Kalau menurut gua, ini tuh kayak emang AC bekas dipakai ya, tapi di repainting lagi, dibersihin. Ini, nah ini kalian bisa lihat ya, beda warnanya. Nah, yang ini kepen dicat, yang ini enggak ya, kelihatan kan? Seperti inilah kondisinya. Jadi kayaknya ini AC modifikasi, oke? AC modifikasi, terus juga kalian bisa lihat nih kondisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini juga kelihatan kualitasnya. Tapi di sini ada segelnya seperti ini.
garansi. Oke. Oke, sekarang sebelum dipasang, gue mau coba dulu kayak gimana sih sistem kerjanya atau caranya lainnya. Oke pak, dicolok aja. Nah, itu bunyi ya, bunyi buzzer. Oke, jadi gini ya, setelah kita colok powernya ke listrik, jadi kipas ini belum bisa dioperasikan dengan remote ya, karena kalian bisa lihat di sini AC-nya adalah merek Gree, sedangkan remote-nya di sini adalah Chung Hop. Lihat Chung Hop, ini adalah universal AC remote. Nah, jadi sekarang setting dulu kodenya ya, input kode sesuai dengan merek AC-nya. Nah, kalian lihat di bungkus tadi, bungkus remote itu ada manualnya ya, seperti ini ada cara-caranya. Nah, tinggal kita cari aja merek AC-nya. Nah, ini Gree nih. Oke. Di kodenya 000000 ya. Atau 020 atau 039. Oke ya, kita coba. Setelah tadi kita aktifkan powernya, kita colok listrik. Lalu di remote ini ya, yang pertama adalah kita nyalakan tombol powernya. Oke. Oke, tapi AC-nya belum respon ya, karena memang harus dikode dulu. Lalu kita tekan tombol set beberapa detik. Nah, kalian bisa lihat di sini ada angka 031 ya. Nah, 031 ini kita samakan dengan kode tadi ya. Oke, sekarang kita set dulu lagi karena udah diam. Nah, ini udah berubah. Kita setting pakai tombol atas bawah ini ya. Kodenya itu coba kita pakai 00. Sebenarnya AC-nya udah respon barusan ya. 00 coba. Nah, oke ya, jadi ada 3, bisa 000 ya, sesuai di sini yang Gree itu, bisa 020 atau 039 ya. Jadi kalian bisa setting terserah di kode 3 kode tersebut. Nah, ini kodenya udah muncul ya. Sekarang coba kita matikan. Mati. Oke. AC-nya mati. Lalu coba kita nyalakan lagi, swingnya tertutup ya, swingnya menutup sendiri otomatis. Nah, lalu kita nyalakan lagi tombol powernya. Nah, kipasnya akan menyala dan ini rasanya itu adem kayak kipas pada umumnya ya, cuman ini bedanya nggak pakai freon karena nggak ada kondensor. Jadi ini pure angin aja. Kebetulan di sini udaranya adem, jadi mirip AC. Oke, sekarang kita coba setting swingnya biar berhenti, bisa nggak sih? Ya, cakep. Jadi swingnya berhenti ya. Nah, ini kita gerakin lagi swingnya. Lanjut, ini adalah mode auto. Coba kita ganti modenya. Mode lembab. Nah, ini mode kipas ya. Mode kipas. Terus coba kita setting anginnya ya. Windnya ini. Ini paling kencang speednya. Tuh, terasa banget. Nah, ini. Ya. Ini yang maksimalnya ya. Terus coba kita setting lagi pakai yang low. Nah, ini paling lemah. Jadi ada 3 speed. Tuh. Jadi ini enggak terlalu ngangkat ya. Ada 3 speed. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Lalu ada juga jam di sini. Oke, jamnya enggak fungsi ya. Tapi mungkin ada settingannya sendiri. Ya, terus di sini ada arahnya nih untuk mode swing arah flat atau mau ke bawah atau lurus ya.
Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau temperatur ini kayaknya nggak ngaruh deh. Coba kita setting 16. Karena dia nggak ada pendinginnya, nggak ada freonnya, jadi nggak berpengaruh ya. Oke, sekarang kita coba matikan, lalu kita pasang di dinding. Matikan dulu. Sip. Oke, jadi seperti ini setelah dipasang hasilnya. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, kita tekan tombol power. Nah, kita coba ke depan sini ya. Nah, anginnya mulai terasa. Oke, ini cukup kencang ya. Coba gua ambil sesuatu dulu. Nah, ini jadi settingan swingnya tadi udah di setting nyebar ya kemana-mana. Jadi anginnya itu nggak fokus. Karena kalau fokus hanya ke satu titik aja ya. Ini udaranya benar-benar adem sih, sejuk. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan juga buat subscriber gua, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, lalu komen di bawah jika ada pertanyaan mengenai AC kipas angin ini. Dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan membantu channel saya agar bisa lebih berkembang. Terima kasih.